Clara, mau makan apa? Duh, gimana ya caranya aku bersihin nama aku dari kasus spray yang rusak itu? Nama baik aku bisa tercoreng nih. Dan Oma gak akan bisa percaya lagi sama aku. Clara, mau makan di mana? Clara? Dari tadi lo aku ngobrol sama kamu loh. Aku nanya mau makan apa, terus mau makan di mana. Tapi kamu enggak jawab-jawab. Kamu enggak dengar apa aku kurang keras kali yang ngomongnya? Apa mungkin kamu lagi mikirin sesuatu apa gimana sih? Maaf sayang, aku lagi mikirin kerjaan akhir-akhir nih. Banyak banget yang harus aku pikirin. Maaf ya aku jadi enggak fokus tadi. Tadi kenapa sayang? Ya udah nggak apa-apa. Karena kamu nggak jawab, kita makan di rooftop aja ya. Ya, oke. Okay. Ana, minum buat lo. Gue haus, ngapain minum? Minum, biar lo gak tambah gelisah. Iya, gue minum. Ayo cepet. Kasih ya. Segeran. Gelisahnya berkurang? Iya. Oh iya, Alana. Lo gak usah pikirin ya. Sama omongannya si Jaya. Iya, tenang aja. Gue sekarang lagi fokus mikirin ayah kok. Iya, gue juga kepikiran sama Pak Reza. Mudah-mudahan operasinya lancar ya. Dokter Ano. Dok? Ya? Dokter, gimana ayah? Alhamdulillah. Operasi ayah kamu berjalan lancar. Kita tunggu aja hasilnya, ya? Alhamdulillah. Artinya ayah bisa melihat lagi kan, Dok? Kita berdoa saja, semoga hasilnya baik. Tapi saya minta pasien tetap di sini. Agar nanti bisa dipantau keadaannya setelah pasca operasi. Jadi kalau nanti ada keluhan, bisa langsung segera ditangani. Baik, Dok. Saya tinggal ya. Terima kasih ya, Dok. Ya. Alana. Ayah bisa sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gue juga ikut senang. Gue gak sabar tau. Ayah bakal ngeliat lagi sebentar lagi. Kita juga pasti gak sabar kan? Iya sih, tapi gue rada takut deh. Kok takut? Kenapa? Takutnya nanti Pak Reza pas ngeliat lu masih pakai baju kerja, dia malah kepikiran lu tuh kerja terus buat dia. Oh, apa? Gue anterin lu pulang yuk. Sekarang lu ganti baju, mau gak? Iya. Yaudah. Langsung aja. Kayaknya kamu bingung ya mau pesan apa ya? Aku udah tahu nih, pasti kesukaan kamu ini kan, nih. Aku salah ya? Enggak, kamu gak salah kok. Emang bener aku kayaknya tadi pengen makan ini deh, tapi aku masih ragu. Makasih ya, udah dipilihin. Iyalah, aku tahu ini kan makanan favorit kamu. Aku juga kan udah lama bareng sama kamu, masa aku gak tahu.
Sayang, makasih banyak ya. Akhirnya kamu kembali. Aku seneng banget hari ini, Vin. Udah lama banget gue gak ngeliat Clara sebahagia ini. Hati dan perasaan emang punya jalannya sendiri untuk memilih. Semoga pilihan gue buat mencintai Clara gak salah. Sayang, kita langsung pesan di sana aja yuk. Sekalian sambil nunggu kita lihat pemandangan di luar, mau gak? Ya, boleh. Ayo. Banget pemandangan di sini. Iya, tempat kayak gini tuh cocok banget loh buat pasangan. Iya, apa gitu. Ada bintang-bintangnya. Berarti tempat ini cocok banget buat Fandi yang suka sama Alana. Sebentar ya, aku mau telepon sebentar, gak lama kok, ya? Oh iya. Gue seneng banget, Van. Ayah akhirnya udah dioperasi. Jadi beban di bahu gue satu persatu hilang. Lega gue. Iya, alhamdulillah. Pokoknya Lana, kalau lu butuh bantuan, lu tahu kan lu harus kasih tahu siapa? Iya. Waduh, gawat. Kevin ngapain tiba-tiba nelpon gue? Alana, gue angkat telepon dulu ya. Sebentar, gue berhentiin mobil dulu. Iya, oke. Halo? Halo, Van. Lo masih sama Alana, kan? Iya. Emang kenapa? Ya udah kalau begitu, lo langsung nyusul ke sini deh, ke cafe rooftop. Gue usahain, soalnya gue belum tahu nih orangnya mau atau enggak. Udah lo usaha dulu sih, lo payah banget kalau soal cewek. Udah ini gue bantuin lo biar lo makin dekat sama Alana, ya. Coba lo ajak ke sini aja dulu. Tapi... Udah buruan lo ikutin gue. Yaudah, udah dulu ya. Halo? Udah kan sih teleponnya? Udah, ayo. Aduh, gimana ya cara ngajaknya Alana? Gue takut Alana mikir Jaya nyomblangin gue sama dia. Kenapa, Van? Gak apa-apa. Alana, lapar gak sih? Gue gak lapar sih, jujur aja gue... Kurang nafsu makan karena banyak yang gue pikirin. Gue juga mikirin ayah. Gak bisa gitu dong. Lo harus makan, nanti lo sakit. Ya ilah. Ini maksudnya lo lagi khawatirin gue gitu? Enggak, maksud gue tuh khawatirnya Pak Reza. Kalau seandainya nanti lo sakit, lo gak akan bisa ngejagain Pak Reza gitu. Yaudah nanti kita makan di kafe sana yuk. Soalnya kafe sana kayaknya bagus. Gue pengen ajak lo sana. Dan makanannya enak-enak. Ya, gue sih sebagai orang yang nebeng, gue ngikut aja. Daripada gue diturunin di sini, di pinggir jalan, mana gelap lagi. Gue takut juga sih, serem. Sorry, Lan. Gue gak bilang kalau kita mau double date.